Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Malang Sound Miniatur. Nah, kira wis sambil seperti ini nyantai. Nah, ini alhamdulillah kita di workshop 2 Malang Sound Miniatur ya. Itu proses pembuatan box speaker. Nah, wis seperti inilah ya, cukup berantakan sekali. Nah, ini kita progres untuk pesanan Pak Bos kita yang ada di Mojokerto. Nah, ini untuk box planner 218 atau 18 in. Nah, ini yang kemarin juga kita sudah pernah review di full setnya punya Arga Audio. Nah, ini wis barangnya dan spesifikasinya sama. Nah, itu ya. Jadi sudah tampak di belakang saya untuk box planner 218. Nah, atau 18 in double. Nah, itu ya. Oke, untuk sebelum kita lanjut, buat teman-teman tentunya jangan lupa buat like dan subscribe ya buat channel YouTube Malang Sound Miniatur ya. Ini kita untuk proses di bulan Ramadan ini persiapan juga, jadi buat teman-teman wis langsung diinfo ya biar tidak telat nanti atau tidak ngantri untuk unit ordernya. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungi WA kami Malang Sound Miniatur. Nah, kira jadi ini untuk planner 218 ya, 18 in double, ini ada dua box. Nah, ini kebetulan pesanan Pak Bos kita, nanti berikut juga dengan amunisinya yaitu RDW LS 2000. Nah, itu ya, jadi double ya. Ini masih progres mentahan, jadi masih box jadi. Nah, merapat mas, agak mendekat, kita lihat untuk detailnya. Nah, oke, okay. Ini untuk speknya atau untuk materialnya itu kita pakai 18 mili ya, meranti ya, yang KTI. Nah, ini super atau standar untuk sound system ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, untuk tampilannya ya seperti ini ya, untuk box planner 218 ini yang model brewok, ini punya modelnya brewok ya. Oke, ini tadi kita progres untuk kemarin kita ini ya, untuk merakit di boxnya. Terus tadi kita juga sudah masang baut cakar atau untuk baut speakernya, karena kita spesial ini kita pakai speaker RDW LS 2000. Nah, ini lho baru barangnya nih, masih kita bungkus, masih plastikan. Nah, ini ada 4 piece. Nah, ini pesanan Pak Bos kita juga. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya planar. Nah, ini di belakang saya juga ada planar untuk 12 in. Nah, ini planar 12 in. Nah, ini lho, coba saya berdirikan dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini untuk planar 12 in. Ini juga pesanan dengan Pak Bos kita yang sama. Nah, ini dari Mojokerto ya, Mas Agil. Nah, itu untuk spek miniaturannya di 12 in planar. Nah, itu. Jadi nanti ini amunisinya beliau bawa sendiri, jadi amunisinya sudah disiapkan sendiri. Nah, ini yang include full set dengan speaker dan boxnya finishing. Nah, itu cuma planar yang 218. Nah, oke. Ya, itu untuk 12 in dan planar 18 in. Nah, ini untuk yang masih progres potongan dulur. Nah, ini yang kemarin teman-teman tanya displaynya, tanya untuk model box lenare. Nah, yang sudah jadi. Nah, ini mentahnya seperti ini ya. Ini yang masih barusan masuk proses grafir ini. Nah, ini. Nah, ini yang masih belum dihaluskan. Nah, ini logonya full MSM. Nah, terbaik di follow ya. Nah, ini materialnya full meranti juga untuk lenarenya. Yes, mantap ya. Jadi ada 4 box lenare 10 in dan 4 box nanti untuk lenare 8 in yang model Vera ya. Jadi nanti ini modelnya terbaru dengan gengnya kita sesuaikan ya dengan tekuan atas bawah. Gitu ya. Jadi wis tentunya mantap sekali ya. Wis tak jamin kalau ini untuk full set untuk spek hajatan minimalis tentunya cukup cocok sekali, karena kebetulan ini nanti 18 in dan 10 in satu set, 12 in dan 8 in satu set. Nah, itu ya, mantap ya. Nah, oke teman-teman, ini untuk potongan bagian belakang yang masih, yang untuk samping atau atas bawah yang untuk lenare ada yang masih di itu, masih kita sisihkan. Nah, jadi untuk ini tampak samping dan tampak ya, tampak samping sama belakang saja. Nah, yang untuk 10 in ini untuk 8 in. Masuk kolom. Nah, ini. Ya mas, coba mendekat mas, dicek materialnya mas. Nah,
yang ini kita progres untuk manual ya, ini untuk kirannya. Nah yang kita masukkan yang CNC ini, ini kalau nggak salah juga CNC sih. Kalau melubangi yang ini, kalau melubangi ini semua pakai manual karena kalau pakai CNC lama loh. Nah ini cuma bikin model ini untuk spigon dan untuk logo serta untuk handle ini yang progres ke CNC nya. Nah itu ya, jadi kita gak full CNC semua. Nah, oke, okay. Untuk yang planar juga ini juga ada keterangan 218 untuk pro speaker subwoofer. Oke, okay. Coba lur. Nah ini untuk lubang speakernya. Nah ini 218 pro speaker dan ini untuk logo dari MSM. Nah, mantap, yes, jos ini ya. Oke. Okay. Nah ini yang spesial kita pakai speaker RDW LS2000. Nah ini RDW sesuai dengan pesanan Pak Bos kita. Nah ini rakitan DW ya, rakitan DW, roh DW ya, RDW ini roh DW, roh DW barangnya. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Right. Okay. Nah nih berapa bosku, wis mantap ini ya. Jadi voice coil 6 in. Nah ini yang enggak karbon daunnya, jadi masih yang bawahnya ya, yang CBM kalau nggak salah yang karbon itu. Nah ini kita gunakan yang ya LS 2000 yang biasa. Nah, ini ada 4 bis yang RDW. Nah itu, lalu yang kemarin kita sudah review ya untuk yang di workshop yang barusan datang. Nah ini kita geser ke sini karena nanti ketika sudah finishing langsung kita instalasi. Yes, mantap ya, jadi langsung kita instalasi, jadi nanti finishing di sini. Nanti untuk progres instalasinya kemungkinan kita kembali ke workshop 1 sekaligus display dan insyaallah cek soundnya juga. Nah itu ya, yes, mantap. Nah ini untuk tampilan belakangnya. Nih lumayan berat dulur. Nah ini kalau misalkan nanti masuk ke box, weh, orang 4 ini yang angkat ini untuk boxnya karena double dan speakernya juga ada 21 box. Wih, tentunya waduh ampuh ini ya kalau mau ngangkat ini. Nah, itu ya. Oke, planar 218 dan planar 212 ya, 12 in 18 in. Lalu lenarenya kita nanti progres ada 8 ya, 4 10 in 4 untuk 8. Wes ditungguin full ordernya, wes sebelum antrian merayap ya seperti itu. Oke, mantap. Nah, teman-teman ya, jadi seperti itu nanti untuk progresnya. Ini masih kita lanjut untuk finishing, jadi full finishing resin. Nah, ini sesuai dengan request atau permintaan Pak Bosnya. Ini nanti finishing resin sudah oke, okay. Pasang instalasi speaker dan nanti yes, ditunggu lanjutannya seperti apa hanya di channel kami Malang Sound. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.